Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pojok Pena dimanapun Anda berada, kali ini saya kedatangan tamu Bapak Dr. Andes Deden Hamdani. Beliau adalah sekretaris terdekat, karena pada waktu itu karena meninggal, katanya matinya di antara Cikesik Palabuhan itu, akhirnya dicarilah rumah sakit terdekat untuk divisum berdasarkan saran dari perawat yang ikut di ambulan. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit Ciwaringin Sumber Waras untuk divisum. Sebenarnya sempat divisum berarti ya. Tujuannya untuk divisum, tetapi enggak tahu, kata anak saya pada waktu itu, dokter mengambil tindakan, mungkin apa indikasinya, apa saya masih hidup atau bagaimana. Yang jelas kalau di rumah sakit meninggal, kalau di ambulan itu meninggal, sudah meninggal, sudah nyata meninggal, cuman ya. Sampai rumah sakit nggak tahu ada sebuah upaya, katanya dikasih apa, dikejut itu yang pakai berapa situ. Jam kira-kira tuh, Pak, kalau tidak salah perjalanan dari rumah, dari Cikesik ke rumah sakit itu sekitar 15 menit 20 menit ya. Tapi saya katanya di ruang ICU itu sekitar setengah jam. Dalam berarti hampir mati. 50 menit ya, Bapak mengalami mati suri. Nah, ada nggak pengalaman ketika mati suri itu ketemu siapa atau gimana? Like, comment, subscribe.